Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta Aladdin dimanapun kalian berada? Kembali lagi bersama Mimin yang tentunya akan memberikan berita terbarunya dari artis kecintaan kita semua. Siapa lagi kalau bukan Bebantapan Arya Saloka dan juga si cantik Amanda Manopo. Sengaja bawa cincin nikah, Arya akui sudah menikah dengan Amanda Manopo kepada teman-teman geng motor HDCI. Namun sebelum lanjut ke topik pembahasan, seperti biasa, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, alangkah baiknya klik tombol subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya, yang dimana bertujuan agar kita semua selaku para fans dari Amanda Manopo dan juga Arya Saloka tidaklah tertinggal ya, jikalau channel ini memberikan berita terbarunya dari artis kecintaan kita semua. Sengaja membawa cincin nikah kemanapun Arya Saloka berjalan, dirinya mengaku bahwasanya dirinya tidak akan melepas cincin nikah dengan Amanda Manopo ketika berpergian, karena dimana agar semua orang tahu bahwasanya dirinya sudah mempunyai istri, yang dimana istri dari Arya Saloka itu sendiri adalah Amanda Manopo yang cantik nan jelita. Arya Saloka tak ingin jikalau para sahabatnya menyangka bahwasanya dirinya belum mempunyai istri, jadi dirinya selalu membawa cincin nikahnya kemanapun dan kapanpun saat dirinya berpergian. Arya Saloka pun mengaku kepada para sahabat geng HDCI bahwasanya dirinya sangatlah mencintai sosok Amanda Manopo, sehingga di mana para sahabat pun mengacungkan jempol untuk sikap manis dari Arya Saloka dan juga sikap tanggung jawab Arya Saloka terhadap Amanda Manopo. Banyak sekali asupan nasihat-nasihat baik dari para sahabat HDCI untuk Amanda Manopo dan juga Arya Saloka, di mana para sahabat Arya Saloka meminta agar Arya Saloka selalu bertanggung jawab dan bersikap romantis kepada sang istri tercintanya. Agar di mana ya Amanda Manopo tak merasa jikalau Arya Saloka hanya memanfaatkan dirinya saja. Agar di mana Amanda Manopo merasa bahwasanya dirinya sangatlah dicintai oleh sang suami tercintanya. Nah sahabat, tampaknya ya itulah tadi sedikit berita terbarunya dari Arya Saloka dan juga Amanda Manopo. Apa tanggapan kalian setelah melihat berita terbaru kali ini? Tinggalkan komentar-komentar manis kalian di kolom komentar di bawah. Dan Mimin ucapkan terima kasih banyak bagi kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Mimin pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.